sih kalau sudah punya anak. Jadi pada saat jalan-jalan saya mencoba sebisa mungkin untuk mengajak anak berinteraksi dan juga seperti memberikan ide kepada saya. Jadi ini kayak perkembangan anak sih sebenarnya, biar kalau misalnya saya mengajak dia berpikir untuk berimajinasi dari kecil, ya saya mengajarkan dia untuk melakukan hal-hal seperti orang dewasa. Tetapi yang pasti taste-nya taste anak kecil. Tetapi saya tetap menghargainya, saya menghargai pendapat dia, saya menghargai taste dia. Dan momen-momen seperti itu yang menurut saya menunjukkan ini ya intimasi di antara ibu dan anak sih sebenarnya. Jadi saya selalu mengajak anak saya untuk ya ikut campur dalam kehidupan keseharian saya, dalam apapun kegiatan saya. Saya selalu mencoba untuk mengajak anak saya untuk ini ya open minded, supaya pikirannya tuh lebih terbuka lagi. Jadi jangan kita selalu berpatokan sama ini aja gitu, anak kecil ya udah anak kecil aja, mainan ya mainan aja. Enggak, saya maunya dia juga ikut dalam kehidupan keseharian saya, keseharian orang dewasa ya, duduk makan. Jadi tidak perlu yang selalu disuapin, tetapi makan sendiri, ngobrol di meja makan, atau kalau misalnya kita jalan-jalan ya kita bisa ngobrolin gitu, misalnya dalam toko ini ada apa, dia sukanya apa. Yang sekarang agak sulit diajak ngobrol adalah tentang baju, style baju. Karena dia mau pakai baju apa besok, dia masih belum bisa pilih. Mungkin dia akan bilang, aku mau pakai baju kelinci. Ya, ya gak apa-apa, tapi kan besok sekolah, gak mungkin kamu pakai baju kelinci. Mungkin nanti ya kalau udah liburan sekolah gitu. Jadi saya tetap menghargai pendapat dia, tetapi saya juga ngasih tau kalau di dunia ini ya kita juga ada etika-etika yang harus kita ikutin lah. Kalau di sekolah gak mungkin pakai baju yang cukup.